Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan para nabi dan rasul kepada umatnya agar mereka beriman kepada Allah, agar mereka menyembah Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, di mana mereka kalau mereka mentauhidkan Allah, mereka akan mendapatkan keberuntungan. Kita akan mendapatkan keberuntungan manakala kita hidup kita berada dalam jalan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Para pemirsa, sahabat Poldabi TV dimanapun antum berada, dan terkhusus adik-adik di rumah yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu kembali bersama saya Bukias dalam kisah para nabi. Dan alhamdulillah di studio saya sudah ditemani oleh teman-teman antum semua, ya anak-anak yatim yang mereka duduk di SDIT Al-Mustaqbal Al-Bina Islamic Boarding School. Gimana kalian? Baik. Kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Teman-teman yang ada di studio dan juga adik-adik di rumah, para pemirsa sahabat Poldabi TV semua, TV-nya umat Islam, sore ini saya akan membawakan kisah yang sangat menarik tentunya, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tentu kalian, ya adik-adik di rumah dan juga adik-adik yang ada di studio, sudah sedikit tahu tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi tidak mengapa, saya akan bawakan kisahnya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Karena dalam kisah ini tentu banyak pelajaran-pelajaran, banyak hikmah, banyak ibrah yang bisa kita ambil. Baik, adik-adik di rumah, sahabat Poldabi TV semuanya, dan juga teman-teman yang ada di studio, saya akan bawakan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam melahirkan seorang anak bernama Ishak dari istrinya yang bernama Sarah. Ishak, anak Ibrahim ini adalah salah satu dari sekian Nabi Allah. Ishak tumbuh berkembang bersama ayahnya Ibrahim alaihi salam dan menikah lalu melahirkan anak bernama Ya'kub. Ya. Jadi Ya'kub hidup di antara dua nabi. Ya. Ada di studio dan juga ada di rumah, para pemirsa sahabat Poldabi TV semuanya. Nabi Ya'kub itu hidup di antara dua nabi. Kakeknya dan ayahnya. Kemudian Allah memberikan kenabian untuknya. Jadilah beliau seorang nabi. Sedang kakeknya Ibrahim alaihi salam adalah Abu al-Anbiya. Apa itu? Bapak para nabi. Jadi Nabi Ibrahim adalah Abu al-Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya Nabi Yakub adalah siapa tadi? Nabi Ishak. Kemudian kakeknya adalah Nabi Ibrahim, Abu al-Anbiya. Makanya Nabi Yakub hidup di antara dua nabi, ya. Hidup yaitu dari bapaknya Ishak, Nabi Ishak, dan kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yakub menikah dan melahirkan 12 anak. Ya, anaknya
cukup banyak. Nabi Yakub ini anaknya 12 ya, ada di rumah. Anak yang terakhir bernama Yusuf alaihi salam. Ya. Inilah Nabi Yusuf yang akan kita bawakan pada sore ini. Dan saudaranya bernama Binyamin yang ditinggal mati ibunya saat keduanya masih kecil. Jadi keduanya ini piatu ya. Karena ibunya meninggal waktu mereka berdua masih kecil. Nabi Yakub sangat sayang kepada kedua anaknya yang masih kecil ini, yaitu siapa tadi? Yusuf dan Bin Yamin. Yang keduanya merupakan anak yatim. Ya. Kepada Yakub Allah berjanji bahwa dia akan mengeluarkan seorang nabi dari keturunannya sebagaimana dia telah mengeluarkan seorang nabi dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari Yusuf yang masih kecil bercerita kepada ayahnya. Apa ceritanya? Mimpi yang aneh. Mimpi yang sangat aneh. Apa mimpinya? Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. 11 bintang, kemudian matahari dan bulan bersujud kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau ceritakan kepada ayahnya, siapa tadi? Ya. Nabi Yakub alaihi salam. Ahsantum. Setelah itu ia bangun tersadar dan takut dengan mimpinya yang aneh tersebut. Lalu menceritakan mimpinya kepada ayahnya, siapa? Nabi Yakub alaihi salam. Mendengar ceritanya, Nabi Yakub merasa bahwa anak ini kelak akan mendapatkan posisi yang agung dan akan menjadi orang besar. Oleh karena itu Yakub menasihatinya agar menyimpan dan tidak menceritakan isi mimpi tersebut kepada siapa? Kepada siapapun. Yakub berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Karena mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Jadi Nabi Yusuf sudah diwanti-wanti oleh ayahnya Nabi Yakub alaihissalam agar menyimpan mimpi yang dia alami. Yakub merasakan bahwa saudara-saudara Yusuf memiliki rasa dengki kepadanya. Memiliki rasa hasad kepada Nabi Yusuf. Karenanya bagaimana jika mereka mengetahui mimpi ini? Pasti setan akan membisikkan kejahatan kepada mereka dan menambah permusuhan mereka terhadap saudaranya. Namun ternyata Yusuf bercerita juga. Kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya. Dan oleh karenanya mengertilah mereka akan mimpinya itu. Sudah diwanti-wanti sama ayahnya di Yakub, jangan ceritakan kepada saudaramu. Tapi karena Yusuf merasa itu adalah saudara-saudaranya sebagaimana adik, ketika mengalami sesuatu dia cerita kepada kakaknya. Pada suatu saat saudara-saudara Yusuf yang berjumlah 10 orang duduk di ladang pengembalaan kambing mereka. Mereka sedang duduk-duduk di tempat pengembalaan kambing. Salah seorang dari mereka mengatakan, apa perkataan mereka? Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya, yaitu Binyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Ini ayah ini pilih kasih.
Yusuf dan Binyamin lebih dicintai sama ayah kita. Ayah kita lebih cinta sama Yusuf dan Binyamin dibandingkan kita. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Karena mereka sekarang sudah mulai dihinggapi rasa dengki atau iri atau hasad. Lalu selanjutnya bagaimana? Salah seorang yang lain berkata, bunuhlah Yusuf. Sudah bunuh saja itu Yusuf. Walaupun itu adik kita. Atau kalau enggak, buanglah dia di suatu daerah yang tak dikenal orang. Supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Ini ada ya, diceritakan dalam Al-Quran. Sementara itu, saudara tertua mereka memberikan usul. Kalau yang tadi disuruh apa? Membunuhnya. Kalau yang lain ini memberikan usulan, janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur. Supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir yang lewat. Lalu menjualnya. Nah kalau yang ini, yang kakaknya yang lain ini, udah jangan bunuh. Apa namanya, lempar saja ke sumur. Biar nanti diambil sama musafir kemudian dijual. Ya, jadi budak. Usulan ini pun disepakati mereka dan mereka berencana. Berencana apa? Berencana memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dengan harapan setelah Yusuf dimasukkan ke dalamnya, akan ada sebagian pedagang yang lewat lalu mengambilnya dan menjualnya. Dengan demikian mereka tidak dicatat oleh Allah telah membunuh Nabi Yusuf. Lantas bagaimana rencana mereka? Apakah mereka berhasil atau tidak? Ada di rumah, para pemirsa sahabat Poldapi semuanya, dan juga teman-teman yang ada di studio. Bagaimana selanjutnya? Apakah berhasil rencana kakak-kakaknya Nabi Yusuf? Berhasil. Baik, kita lanjutkan ya. Saudara-saudara Yusuf kemudian datang kepada ayahnya siapa? Ya'kub. Dan berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan bagi Yusuf. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi. Agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Sesungguhnya kami pasti akan menjaganya. Lalu bagaimana Nabi Yakub? Nabi Yakub berkata, akan tetapi aku takut kalian pergi bermain-main dan meninggalkannya sehingga serigala memakannya. Karena dia masih kecil dan belum dapat menjaga dirinya. Nabi Yakub merasa was-was. Seandainya nanti Nabi Yusuf dibiarkan bermain sendiri, kemudian kakak-kakaknya juga bermain tempat yang lain, kemudian nanti ada serigala yang menerkamnya. Ya. Ini artinya Nabi Yakub tidak mengizinkan Nabi Yusuf dibawa oleh kakak-kakaknya. Kata mereka apa kepada Nabi Yakub? Bagaimana serigala memakannya? Sedang kita adalah 10 lelaki. Ayah ini bagaimana sih? Kita ini 10 laki udah besar-besar. Bisa menjaga Yusuf dari serigala yang jahat. Serigala tidak akan mampu melakukannya dan pasti dia akan lari. Karena takut kepada kita, kata mereka. Ya. Yakub pun percaya dengan janji anak-anaknya dan menasihati jika Yusuf lapar, maka mereka harus memberinya makan. Baik, kata Nabi Yakub, aku izinkan
walaupun dengan berat hati, tapi kalau nanti di perjalanan atau di tempat tujuan ketika Yusuf lapar minta makan, maka beri dia makan. Demikian juga jika ia haus, maka mereka harus memberinya air minum. Tolong kalau Yusuf kehausan atau kelaparan, tolong kasih makan, tolong kasih minum. Jangan biarkan Nabi Yusuf sampai kelaparan atau kehausan. Ini pesan Nabi Yakub kepada 10 saudara-saudaranya. Selanjutnya mereka pergi membawa Yusuf di pundaknya. Karena Yusuf masih kecil, maka dinaikin di pundaknya. Hingga hilanglah mereka dari pandangan mata ayahnya. Nabi Yakub melihat ketika mereka pergi, setelah mereka berpamitan, Nabi Yakub melihat mereka berjalan sampai hilang dari pandangannya Nabi Yakub. Mereka meletakkan Yusuf di atas tanah. Akan tetapi mereka dikagetkan Yusuf lagi. Karena Yusuf berkata tentang apa yang akan mereka perbuat. Saudara-saudaranya kaget. Ternyata Yusuf mengetahui apa yang akan mereka perbuat kepada Yusuf. Yakni mereka akan melemparkan diri Yusuf ke dalam sumur. Jadi mereka sangat kaget, kok Yusuf bisa tahu. Mendengar ini mereka pun bertambah keterlaluan dan berkeinginan kuat. Untuk apa? Untuk membunuhnya. Jadi setelah mereka tahu Yusuf ini bisa tahu rencana mereka, maka bukan menambah mereka ada sedikit rasa sayang kepada Nabi Yusuf, tapi malah menambah kedengkian, menambah keinginan yang kuat untuk segera menghabisi Yusuf. Subhanallah. Mereka lantas melepas baju Yusuf, ya. Kemudian melemparkannya ke dalam sumur. Segera itu Yusuf dibuka bajunya, kemudian dilemparkanlah ke dalam sumur. Ya adik-adik di rumah, sahabat para pemirsa sahabat Pultapi semua, dan juga teman-teman yang ada di studio. Lalu apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf setelah Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur? Baik, saya lanjutkan kisahnya. Tidak berapa lama setelah melempar Yusuf ke dalam sumur, mereka kemudian menyembelih kambing kecil dan melumurkan darahnya pada baju Yusuf. Mereka menyembelih kambing kecil, kemudian darahnya mereka lumurkan. Ya, mereka oles-oles ke seluruh baju Yusuf. Selanjutnya, mereka kembali kepada ayahnya seraya menangis. Pura-pura mereka menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi dan melakukan perlombaan, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Saudara-saudara Yusuf yang 10 orang tadi, mereka berbohong kepada ayahnya Nabi Yakub bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Gara-gara mereka nuduh karena ayahnya enggak percaya sama mereka. Mereka memberikan baju Yusuf kepada ayahnya. Namun ayahnya curiga karena menemukan baju tersebut tidak tercabik-cabik. Ya. Selalu niat jahat itu. Sebusuk-busuknya, sebagus-bagusnya rencana jahat pasti akan ketahuan juga. Nabi Yakub curiga, ini baju berlumuran darah tapi bajunya tidak sobek. Darahnya banyak. Hampir darah semuanya itu di baju, tetapi anehnya baju ini tidak sobek. Ya. Karena
Nabi Yakub menemukan baju tersebut tidak tercabik-cabik. Ya. Tidak sobek, tidak tercabik-cabik. Seperti halnya ketika baju tersebut sudah dimakan serigala. Tentunya bukan hanya badan orang yang dimakan serigala saja yang tentunya akan tercabik-cabik. Tentu bajunya juga akan rusak, akan sobek, akan tercabik-cabik. Seolah serigala melepas baju Yusuf. Ya, seolah serigala melepas baju Yusuf. Masa iya serigala ketika mau makan Nabi Yusuf kemudian serigala itu melepas dulu bajunya? Ya. Lalu memakannya. Ya, setelah dilepas baju Yusuf kemudian serigala memakannya. Ini sesuatu yang sangat aneh. Maka Yakub berkata, sebenarnya dirimulah sendiri, dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Intinya Nabi Yakub tidak percaya akan apa yang diceritakan oleh anak-anaknya. Ketika itu tidak ada sesuatu yang lain yang dilakukan Yakub kecuali bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus berpisah dengan anaknya yang masih kecil dan yang sangat disayanginya itu. Sekarang Yusuf berada di dalam sumur menangisi dirinya. Akan tetapi tiba-tiba ia melihat timba kecil dengan sejuntai tali menjurur turun ke dasar sumur. Maka ia pun bergantung pada tali dan keluar bersama tali ini. Ketika itu ada seorang lelaki yang menimba air berteriak, "Oh, kabar gembira. Ada seorang anak kecil, ada seorang anak kecil." Lelaki ini pada asalnya ingin mengambil air untuk kafilah pedagang. Jadi tidak berniat mau ngambil Yusuf, tapi dia hanya berniat mau menimba atau mengambil air untuk kafilahnya. Namun ia malah mendapatkan anak kecil yang sangat tampan. Karena Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya. Dengan demikian ia dapat menjualnya di Mesir dan ia tidak ragu lagi bahwa ia akan mendapatkan keuntungan yang besar karena mendapatkan seorang anak kecil yang sangat tampan. Nanti kalau dijual di Mesir, di pasar di Mesir, dia akan mendapatkan untung yang sangat besar. Lalu apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf selanjutnya? Yusuf Al-Karim bin Al-Karim bin Al-Karim bin Al-Karim ditawan untuk dijual sebagai budak di Mesir. Sekarang Nabi Yusuf menjadi budak. Dan yang membelinya adalah seorang pembesar Mesir. Pembesar Mesir ini berpesan kepada istrinya agar memperhatikan Yusuf. Karena ia adalah seorang anak yang cerdas dan tampan. Jadi bukan hanya tampan, Nabi Yusuf juga anak yang sangat cerdas. Banyak kelebihan. Udah tampan, cerdas. Makanya pemimpin Mesir ini menyuruh istrinya untuk selalu menjaga atau memperhatikan Yusuf. Barangkali anak kecil ini dapat menjadi ganti. Ganti apa? Ganti dari tidak terlahirnya anak dari pernikahan mereka berdua. Jadi pembesar Mesir ini belum punya anak sama sekali. Sehingga mereka berharap dengan membeli Yusuf, mudah-mudahan ini menjadi pengganti anak yang mereka sangat nanti-nantikan yang belum Allah berikan kepada mereka. Lalu istri pembesar Mesir sangat menaruh perhatian kepada Yusuf. Ia melihatnya sebagai seorang pemuda yang tumbuh berkembang di hadapan matanya. Karenanya ia sangat mencintainya. Ya, si istri pembesar Mesir ini sangat mencintai Nabi Yusuf.
Ya. Suatu hari isi pembesar mesin ini meliburkan para pembantunya dan menutup semua pintu istana. Kenapa? Ia berencana ingin berbuat apa? Ternyata ia berencana ingin berbuat jahat kepada Yusuf. Namun Yusuf lari darinya. Dan sang isi pembesar ini pun mengejar Yusuf hingga menyobek bajunya. Dikejar-kejar Nabi Yusuf supaya dapat. Sampai dia dapat bajunya, kemudian disobek bajunya Nabi Yusuf. Tiba-tiba pintu terbuka. Ternyata yang di depan pintu adalah siapa? Ternyata yang di depan pintu adalah sang suami bersama anak paman istrinya. Maka dengan cepat ia berbuat kebohongan dengan berkata, karena yang di depan pintu adalah suaminya, maka segera si istri pembesar mesin ini berbohong supaya dia selamat. Ya. Yusuflah yang menginginkan berbuat jahat kepadaku. Ini Yusuf yang mau berbuat jahat kepadaku. Yusuf yang mengejar-ngejar aku. Dia ingin berbuat tidak senonoh kepada aku. Kata istrinya pembesar ini kepada suaminya. Kemudian anak pamannya berkata, kita lihat saja baju Yusuf. Apabila disobek dari depan, ya, apabila baju Yusuf sobek dari depan, maka kamulah yang benar. Namun apabila disobek dari belakang, baju Yusuf itu sobeknya di belakang, maka kamulah yang bohong dan dialah yang benar. Lalu bagaimana selanjutnya? Yang sobek baju yang bagian depankah atau yang bagian belakangnya Nabi Yusuf? Akhirnya semua mengetahui kejujuran Yusuf karena Allah telah menyelamatkannya. Setelah mendengar desas-desus mengenainya, isi pembesar Mesir ini pun ingin membungkam mulut-mulut yang membicarakan tentang dirinya. Akhirnya tersebar isu, tersebar kabar. Ya, kabar buruk tentunya bagi istrinya raja ini, bagi istrinya pembesar Mesir. Karena yang sobek tadi siapa? Bajunya Nabi Yusuf yang bagian belakang. Jadi yang berbuat jahat siapa? Istri pembesar. Si istri pembesar ini. Akhirnya rame, jadi isu. Ya, jadi isu nasional di Mesir, di kerajaan Mesir. Nah, akhirnya si istrinya raja ini ingin menutup desas-desus ini, ya, supaya orang tidak lagi membicarakan tentang dirinya karena dia malu kalau dia dibicarakan terus. Ia pun mengumpulkan semua isi para menteri. Akhirnya si istri raja ini mengumpulkan isi para menteri. Kemudian menyiapkan suatu tempat untuk mereka. Ya, menyiapkan gedung untuk mereka. Menyuguhkan buah apel. Kemudian disuguhkan buah apel. Dan memberikan pisau untuk setiap perempuan yang hadir di perjamuan itu. Jadi istrinya raja ini, istrinya pembesar mesin ini mengundang isi-isi para menteri. Kemudian menghidangkan apel dan memberi, ya, isi-isi para menteri tersebut satu persatu diberikan pisau untuk mengupas apel yang sudah dihidangkan. Setelah itu bagaimana? Ketika mereka telah berada di dalamnya, isi pembesar Mesir ini memerintahkan Yusuf keluar. Ya, ketika para istri menteri-menteri sudah hadir, sudah berada di tempatnya masing-masing, sudah duduk dengan rapi, kemudian Yusuf disuruh keluar. Saat wanita-wanita itu melihat ketampanan Yusuf yang luar biasa, tanpa sadar mereka memotong tangan-tangan mereka sendiri yang dikiranya buah apel yang mereka pegang. Jadi mereka terpana dengan ketampanan Nabi Yusuf. Mereka sedang memegang apel dan memegang pisau. Tapi ketika Yusuf lewat di depan mereka, mereka terpana, terkaget-kaget, terkagum-kagum. Ini luar biasa
tampannya orang. Sampai saking terpananya mereka, mereka mengiris tangan-tangan mereka sendiri. Ya. Sementara itu para laki mengkhawatirkan istri-istri mereka dari Yusuf. Sehingga para suami-suami menteri tadi, ya, para suami-suami istri-istri tadi yang mereka adalah menteri-menteri, mereka khawatir terhadap istri-istri mereka. Kenapa khawatir istri-istri mereka? Akan karena adanya Nabi Yusuf. Oleh karena itu mereka bersepakat, ya, para menteri ini bersepakat apa? Memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara secara zalim. Akhirnya para menteri ini karena iri, dengki, hasud. Wah, ini kalau ada Yusuf dibiarkan tetap ada di kerajaan, ini isi-isi kita nanti bagaimana? Akhirnya mereka membuat rencana yang sangat zalim. Apa? Mereka ingin memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Padahal ia tidak melakukan tindakan kriminal apapun. Padahal Nabi Yusuf tidak salah. Atau melakukan dosa apapun yang mengharuskannya untuk dipenjara. Lihat, para menteri membuat makar untuk memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu bagaimana selanjutnya? Pada saat itu Raja Mesir sudah lama berkuasa. Oleh karena itu sebagian orang berniat membunuhnya. Membunuhnya dengan membubuhkan racun dalam roti yang dibuat oleh pembuat roti kerajaan. Jadi Raja Mesir ini, ya, sudah apa namanya lama berkuasa. Sehingga ada orang yang iri, ya, bawahan-bawahannya iri, kemudian berencana membunuh raja. Dengan apa? Membubuhkan atau memasukkan racun ke dalam roti yang akan dihidangkan oleh pembantunya raja. Mereka juga berusaha memasukkan racun ke dalam minuman yang dibuat oleh pembuat minuman kerajaan. Kemudian juga di samping racun di roti, mereka juga berusaha apa namanya memasukkan racun ke dalam minuman yang akan disuguhkan oleh pembantunya kepada raja. Lalu apa yang terjadi? Akan tetapi pembuat minuman tidak mau diajak kompromi. Pembuat minuman itu tidak mau. Karena dia adalah seorang yang sangat cinta, sangat loyal kepada raja. Ya. Jadi pembuat minuman tidak mau diajak kompromi dalam kejahatan ini. Dan ia menolaknya. Mengetahui rekayasa ini, sang raja memerintahkan untuk memenjarakan pembuat roti dan pembuat minuman untuk diperiksa urusannya. Akhirnya raja tahu, ya, bahwa akan ada orang yang ingin membunuhnya, ya, dengan memberikan racun pada makanan minuman yang akan dihidangkan kepada raja. Akhirnya pembuat roti dan pembuat minuman diperiksa. Pembuat minuman dan pembuat roti itu pun lalu masuk ke dalam penjara. Saat masuk penjara, keduanya bertemu dengan siapa? Dengan Yusuf yang telah lebih dahulu ada di dalam penjara. Jadi pembuat roti dan pembuat minuman tersebut ketika di penjara mereka bertemu dengan Nabi Yusuf yang terlebih dahulu di penjara. Yusuf adalah seorang yang berakhlak baik dan disukai semua orang. Karena Yusuf adalah anak yang soleh. Udah ganteng, tampan, cerdas, kemudian juga orangnya baik. Pada suatu malam, pembuat roti dan pembuat minuman kerajaan itu bermimpi. Ya. Apa tadi Agim? Siapa yang bermimpi? Siapa yang bermimpi? Ya, pembuat roti dan pembuat minuman bermimpi di mana? Di dalam penjara. Pembuat minuman bermimpi bahwa ia memberi minum raja sebagaimana ketika ia belum di penjara. Sedangkan pembuat roti bermimpi bahwa ia disalib di atas papan dari kayu dan kepalanya dimakan burung-burung buas. Seperti burung raja wali, burung gagak, burung elang, dan burung hantu. Apa mimpinya tadi ada di rumah?
dan teman-teman di studio, seorang pembuat roti apa mimpinya? Disalib. Ya. Disalib di atas papan dari kayu. Kemudian kepalanya dimakan oleh burung yang buas. Kemudian kalau pembuat minuman tadi mimpinya apa? Memberi minuman kepada raja. Memberi keminuman kepada raja sebagaimana pekerjaan dia sehari-hari sebelum dipenjara. Ya, betul. Baik, adik-adik di rumah juga, adik-adik studio, kita lanjutkan ya. Apa yang terjadi dengan mereka berdua, pembuat roti dan pembuat minuman? Kemudian apa tafsir mimpi dari Nabi Yusuf kepada mereka berdua? Akhirnya Nabi Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Lalu apa tafsir mimpinya? Untuk pembuat minuman raja, Nabi Yusuf menafsirkan bahwa ia akan kembali pada pekerjaannya semula dan bebas dari tuduhan. Jadi untuk pembuat minuman, dia akan bekerja kembali menjadi pembantu raja dan dia akan bebas dari tuduhan. Nah, ini tafsir mimpi bagi siapa? Bagi pembuat minuman. Lalu bagaimana tafsir mimpi bagi pembuat roti? Sedangkan pembuat roti, kata Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpinya, pembuat roti akan disalib dan mati sebagaimana ia lihat dalam mimpinya. Ternyata tafsir mimpi ya dari Nabi Yusuf bahwa si pembuat roti akan disalib sebagaimana mimpinya ya. Dan dia akan mati dalam salib. Kepada pembuat minuman, Yusuf berpesan agar ia menceritakan kisahnya kepada sang raja supaya Yusuf dikeluarkan dari penjara yang menahannya secara zalim. Namun setelah pembuat minuman itu benar-benar keluar dari penjara, ia lupa akan pesan Yusuf sehingga Yusuf tetap berada di dalam penjara selama 9 tahun. 9 tahun Yusuf mendekam dalam penjara. Kenapa? Karena si pembuat minuman ini lupa pesan Nabi Yusuf, enggak disampaikan kepada raja. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kini ganti rajalah yang bermimpi. Akhirnya sekarang ganti raja yang bermimpi. Mimpinya apa? Dalam mimpi tersebut ia melihat 7 sapi yang gemuk keluar dari sungai Nil, ya. Kemudian datang 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk tersebut. Selanjutnya ia melihat 7 bulir hijau dan 7 bulir kering. Jadi mimpi raja ini juga sangat aneh. Apa mimpinya? Ya, dia melihat 7 ekor sapi yang gemuk, ya, muncul dari sungai ini, kemudian dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Kemudian beliau melihat 7 bulir hijau dan 7 bulir kering. Raja bangun dari tidurnya dengan kaget. Kaget ketika dia bermimpi. Ini mimpi apaan? Ya, mimpi seperti ini. Kemudian tidur kembali dan masih tetap bermimpi seperti mimpi sebelumnya. Raja kemudian tidur lagi. Setelah tidur, ternyata ia bermimpi. Kemudian ia bangun lagi. Berulang-ulang mimpi beliau alami dalam tidurnya. Sehingga ia bangun dan berteriak dengan kerasnya. Selanjutnya berkata kepada pengawalnya, beri pendapat tentang mimpiku. Tafsirkan mimpiku ini. Ayo, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku ini? Aku tidak bisa tidur. Karena mimpi ini berulang kali datang kepadaku. Mereka berkata, itu hanya pikiran dan was-was saja. Tenang wahai raja, itu hanya mimpi dan itu hanya pikiran dan was-was saja. Mereka coba menenangkan sang raja. Tidak, kata raja.
Sesungguhnya mimpiku ini berulang kali, kata raja. Tidak, kalian tidak ngerti. Mimpi ini bukan sekali, tapi berkali-kali datang kepadaku. Akhirnya pembuat minuman kerajaan baru teringat kepada Yusuf. Nah, ini pembuat minuman tadi masih hidup, masih bekerja menjadi pembantu raja. Baru dia ingat, sudah 9 tahun, baru dia ingat, oh iya. Dulu saya di penjara, bermimpi, kemudian saya bertanya kepada Yusuf. Dan Yusuf menafsirkan mimpi saya dan mimpi. Dan tafsirnya ternyata sesuai dengan kenyataan. Seorang pemuda yang telah menafsirkan mimpinya ketika ia masih di dalam penjara. Ia berkata kepada sang raja, utuslah aku kepada Yusuf di dalam penjara, wahai raja. Pembuat minuman pun menemui Yusuf di dalam penjara dan menceritakan mimpi raja agar ditafsirkan Yusuf. Kemudian pembuat minuman tadi pergi ke penjara, kemudian menemui Yusuf, kemudian menceritakan mimpi raja agar ditafsirkan oleh Yusuf. Kira-kira apa tafsir Yusuf kepada apa terhadap mimpi yang dialami oleh raja? Nah, Yusuf berkata, kalian akan menanam tanaman selama 7 tahun berkesinambungan. Kemudian datang setelahnya kekeringan tanpa hujan, ya, tanpa tanaman selama 7 tahun pula. Selanjutnya datang tahun yang di dalamnya turun hujan sehingga kalian dapat menanam tanaman lagi. Hewan-hewan juga ikut memakan tumbuh-tumbuhan sehingga kalian dapat memerah susunya. Kemudian kalian meminumnya. Nah, jadi inilah mimpi, apa tafsir mimpi dari Raja Mesir. Apa tafsirnya tadi? Kalian. Hah? Apa tafsirnya tadi? Jadi selama 7 tahun kalian akan menanam tanaman. Kemudian setelahnya akan datang 7 tahun kekeringan selama 7 tahun. Kemudian datang tahun yang di dalamnya hujan, ya. Kemudian tahun berikutnya akan datang hujan sehingga rakyat Mesir bisa menanam tanaman lagi. Kemudian hewan-hewan juga ikut memakan tumbuh-tumbuhan sehingga kalian dapat memerah susunya karena sapinya, kambingnya sehat, banyak makanan, ya. Karena tumbuh-tumbuhannya hidup dengan bagus, kemudian kalian bisa meminum susunya. Itulah tafsir mimpi, ya apa, tafsir mimpi raja dari Nabi Yusuf. Mendengar tafsir Yusuf ini, raja merasa gembira. Oleh sebab itu ia berkata, bawalah Yusuf kepadaku. Sekarang rasa merasa gembira, ternyata mimpinya ini sudah ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Dan tafsir mimpinya ini sangat membahagiakan, sangat membuat raja bergembira. Akhirnya raja saking gembiranya menyuruh bawahannya untuk mengambil Yusuf dan membawa ke hadapannya. Ketika utusan raja datang kepada Yusuf di dalam penjara, Yusuf berkata, kembalilah kepada raja dan tanyailah mengenai tuduhan terhadap diriku dan mengenai wanita-wanita yang ikut makan dalam perjamuan. Raja pun mengumpulkan wanita-wanita tersebut dan bertanya, apa pendapat kalian tentang Yusuf? Maka mereka menjawab, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan apapun, keburukan sedikit pun darinya. Demi Allah, dia bebas dari tuduhan itu. Ya, itulah yang disampaikan oleh wanita-wanita kepada Nabi, kepada raja akan apa keadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, ya, adik-adik di rumah, para pemirsa, sahabat Polda PTV semuanya, dan juga teman-teman di studio, karena waktunya tidak mengizinkan, kita cukupkan dulu kisah Nabi Yusuf sampai di sini. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairal jaza kepada para adik-adik di rumah, sahabat Polda PTV, pemirsa, sahabat Polda PTV semuanya, dan juga teman-teman studio yang sudah menyaksikan dan menyimak acara ini. Ya, kita insya Allah kita bertemu pada pekan berikutnya. Ya,
Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri pertemuan sore ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.